Oke guys, sekarang kita masukkan ini terlebih dahulu, ini. Lalu kita masukkan ini susu 300 ml ya. Sampai mendidih. Oke, sekarang aku masukkan ini kokatnya ke dalam. Oke, sekarang ini guys kita masukkan ke dalam tempat ini. Ini. Oke. Yang kedua, kita masukkan ini guys ke dalam. Baru dalam sini. Bismillah. Oke. Lepasin ya guys ke dalam sini. Nah, kemudian aku pakai ini guys ya. Langsung aku masukkan di sini. Tunggu sampai mendidih ya. Oke, kita sudah matikan. Nah, penting ya guys ya. Oke. Oke guys, kita masak lagi ini ke dalam. Oke, ada sesuatu ya. Sampai mendidih. Oke guys, kita matikan, sudah selesai.
kemudian ini aku lapisin ini guys, seperti ini guys. Lalu aku masukkan ini ke dalam sini secara perlahan. Oke. Masukkan ini guys. Oke guys, nah seperti ini bentuknya ya. Nah cantik kan guys. Nah aku gini-giniin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah ini guys, oke. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini bisa aku angkat ya guys, kan guys. Potong dulu, potong seperti ini ya guys. Potong dulu.